Cerita dimulai dengan diperlihatkannya gerbang para imigran dari zona aman ke-9, di mana gerbang ini adalah pintu keluar untuk menuju ke area luar zona aman. Yao Tiantian dan Lao Feng yang baru saja tiba di depan area gerbang tersebut tiba-tiba saja dihentikan oleh seorang penjaga gerbang sesaat setelah Yao mengatakan jika mereka bertiga ingin pergi keluar zona karena ingin menyelesaikan sebuah urusan dari keperluan yang perlu ia selesaikan. Namun si penjaga yang tidak membiarkan mereka lewat begitu saja menodongkan senapannya dan mengancam mereka untuk segera pergi jika tidak ingin ditembak olehnya karena tempat tersebut bukanlah tempat bermain untuk para siswa. Lao Feng yang ngamuk setelah bosnya diancam kemudian dihentikan oleh Ye Wu yang segera memberikan sebuah kartu izin bebas untuk melewati gerbang zona manapun. Si penjaga gerbang yang ternyata ini adalah hari pertamanya kerja sebagai penjaga gerbang sempat mengira jikalau kartu yang Ye Wu berikan hanyalah sebuah kartu palsu akal-akalan mereka saja. Tapi setelah kartu yang ia pegang dilihat oleh si ketua penjaga gerbang, si ketua ini pun langsung kaget dan kemudian refleks menampar bawahannya sambil memberitahu kepadanya jika kartu itu bukanlah kartu sembarang kartu, karena kartu tersebut adalah kartu VIP level tertinggi dari grup Hanmo yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Setelah memohon maaf atas tindakan yang kurang sopan yang dilakukan oleh bawahannya, si ketua penjaga gerbang kemudian langsung membuka pintu gerbang yang akan membawa Yeo dan lainnya menuju ke zona luar yang dipenuhi dengan segala mara bahaya yang akan menanti mereka selanjutnya. Dan sesaat setelah beranjak ke arah luar dari arah belakang, Yeo dan lainnya ternyata tengah diawasi oleh si ketua penjaga gerbang yang terlihat misterius ini, di mana pria ini langsung melaporkan kepada seorang wanita bernama Misha yang faktanya kedua orang ini masih ada kaitannya dengan grup Huang Zeng yang suka membuat masalah. Ia pun melaporkan apabila seorang bocah bernama Yeo yang menjadi salah satu dari target perburuan grup Huang Zeng baru saja meninggalkan zona aman ke-9. Kembali ke Yeo dan teman-teman yang saat ini sudah berada di luar zona aman dan sedang menatap ke arah depan ke sebuah lokasi yang menjadi tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini, yaitu hutan belantara. Ketiganya pun baru pertama kalinya menginjakan kaki di luar zona aman yang selama ini hanya mereka lihat dari internet atau buku-buku saja. Di sini Yeo menjelaskan alasan kenapa dirinya mengajak Tiantian dan Lao Feng ke sana, walaupun sesungguhnya Yeo bisa pergi sendirian ke hutan belantara. Dan itu dikarenakan Yeo ingin memperkuat kedua orang ini karena keduanya akan ia jadikan sebagai bagian anggota dari sebuah tim yang akan ia buat, yaitu King Team atau lebih tepatnya King Combat Team, yang artinya tim raja petarung. Dan menurutnya petualangan ini adalah yang paling cocok untuk menambah pengalaman Lao Feng dan juga Tiantian. Tak lama setelahnya muncullah sebuah mobil off-road yang datang dan menghampiri mereka, dan ternyata orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah si gendut yang sebelumnya sudah dihubungi Yeo dan ia diminta untuk menemani perjalanan mereka untuk pergi ke hutan belantara dan akan berperan sebagai tour guide karena Choji lebih mengenal dunia luar daripada Yeo dan juga yang lainnya. Setelah si gendut berkenalan sebentar dengan Ruan Tiantian dan juga Lao Feng, akhirnya berangkatlah mereka ke sebuah lokasi di hutan belantara yang koordinatnya sudah ditentukan, yaitu titik area C87. Dengan menggunakan peta yang Yeo genggam sebagai arah penunjuk jalan, Choji pun bertanya mengenai ketepatan lokasi dari titik koordinat yang terdapat di dalam peta yang terlihat detail milik Yeo. Apakah itu benar? Tentu saja ini benar, ini kan ditulis langsung oleh Mue sendiri. Dan tiba-tiba saja Choji mendadak menghentikan laju mobilnya. Sambil menyiratkan wajah yang sangat serius, ia pun bertanya, "Mue, maksudmu Mue si pemburu harta legendaris?" Dan setelah itu dibenarkan oleh Yeo, Choji pun akan menceritakannya selama perjalanan berlangsung. Dan kemudian diceritakan oleh si gendut kepada Yeo melalui saya untuk kalian bahwasannya mungkin di mata orang lain para pemburu harta sama saja dengan para tentara bayaran yang hanya menginginkan uang demi kehidupan, tetapi faktanya itu semua hanya terlihat dari luarnya saja. Karena pada dasarnya tujuan mereka adalah menemukan kebenaran dunia yang saat ini mereka tempati. Dan untuk itulah para pemburu harta terus menjelajahi reruntuhan satu persatu demi menguak sebuah misteri bagaimana dan mengapa era Earth Old Age itu bisa terlahir.
serta menurut rumor yang beredar di kalangan para pemburu harta, Mu Wei yang dikenal sebagai pemburu harta legendaris sudah sangat dekat dengan kebenaran dunia. Tetapi si Mu Wei ini sudah menghilang sekian lama dan saat ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Dan jika peta yang digenggam Yeou adalah benar milik Mu Wei, maka pastinya terdapat misteri tersembunyi dan mungkin di dalam peta tersebut terdapat sebuah kunci petunjuk untuk membuka kebenaran dunia. Namun setelah melihat peta tersebut, nampaknya Yeou masih belum bisa menemukan petunjuk apa-apa di dalamnya. Dan jika kebenaran dunia ditemukan, apa yang akan terjadi? Tanya Yeou. Dan kemudian Chou Ji pun menjawab bahwa ada sebuah legenda di antara kisah pemburu harta sejak dahulu kala. Jika ada yang menemukan kebenaran di dunia ini, maka orang yang menemukannya bisa memulai kembali dunia sesuai dengan apa yang ia inginkan dan menjadi salah satu raja dari dunia yang ia tempati. Dan apabila Yeou dapat menemukan Mu Wei, mungkin Yeou bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi. Setelah mendengar cerita Chou Ji barusan, setelah perjalanan kali ini, Yeou pun berniat untuk bertanya kepada kepala sekolah mengenai informasi tentang Mu Wei. Hingga akhirnya mereka pun tiba di titik koordinat yang sudah ditentukan, di mana tempat tersebut akan menjadi pintu masuk dari dungeon yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci yang Yeou miliki. Tapi sebelum membuka dungeon tersebut, Chou Ji dan Yeou akan lebih dulu berurusan dengan para penguntit yang sudah mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Namun Tian Tian dan Lao Feng tidak melihat satu orang pun yang sedang mengikuti mereka di arah belakang. Dan tanpa basa-basi, si gendut pun langsung melemparkan sebuah bom, di mana bom yang ia lemparkan meledak tepat di sebuah perisai yang tak terlihat. Dari balik asap yang mengepul di udara, nampak terlihat sebuah mobil yang ternyata itu dikemudikan oleh si ketua penjaga gerbang beserta anak bawangnya yang lantas mengatakan kepada Yeou agar ia tidak salah paham terlebih dahulu karena dirinya beralasan apabila ia mengkhawatirkan Yeou dengan mengikutinya secara diam-diam dari belakang demi melindunginya. Dan karena alasan yang diutarakan oleh pria tersebut terdengar sama sekali tidak masuk di akal, akhirnya Yeou pun langsung menghunuskan pedang apinya tepat di pangkal tenggorokan dari si ketua penjaga gerbang yang sangat mencurigakan. Tapi meskipun begitu, pria ini pun tetap mengatakan jika itu semua adalah kesalahpahaman. Dengan tangan kirinya yang melambai-lambai, sementara tangan kanannya memberikan isyarat kepada para anak buahnya untuk bersiap bertarung apabila Yeou menyerang terlebih dahulu, yang mereka sebut sebagai formasi segitiga ofensif. Namun tiba-tiba saja Yeou malah melenyapkan kekuatannya dan mengatakan jika ia mempercayai ucapan si ketua penjaga gerbang. Ia pun kembali memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk stay calm. Ia pun berpikir sangat mudah untuk menipu Yeou. Dan alasan mengapa Yeou menjadi target perburuan mungkin itu dikarenakan dia adalah seorang anak dari konglomerat dari grup Hanmo. Makanya bisa mempunyai kartu level tertinggi meskipun hanya level 6. Dan yang ia takuti saat ini bukanlah Yeou, melainkan si gendut yang levelnya paling tinggi di antara bocah-bocah tersebut. Itulah kenapa si ketua penjaga ini tidak akan berbuat sembrono untuk sementara waktu. Dan kemudian, ia pun bertanya kepada Yeou, mengapa ia datang ke hutan belantara yang dipenuhi dengan mara bahaya ini. Yeou pun mengatakan bahwa ia berpergian sejauh ini hanya untuk satu tujuan, yaitu memasuki dungeon. Sambil mengeluarkan kunci dungeon level 40-nya, Yeou pun mengajak si pria yang mencurigakan tersebut untuk ikut pergi ke dalam dungeon bersamanya sebagai pengawal. Tapi si ketua penjaga gerbang ini merasa ngeri dan berniat untuk menolak tawaran Yeou setelah mengetahui jika dungeon tersebut berlevel 40. Yang bahkan jika adalah tanker level 55 alias si gendut sekalipun, mereka tidak akan berhasil dan akan segera tewas jika melihat level mereka yang rata-rata rendah. Sementara itu, Lao Feng dan Tian Tian yang menyadari jika Yeou saat itu sedang mencoba menjebak mangsanya kemudian ikut ke dalam permainan Yeou, di mana kedua anak ini memanas-manasi serta mengolok-olok si ketua penjaga gerbang, apalagi anak-anak buahnya sendiri yang merasa kesal setelah kelompok mereka diremehkan semakin membuat pria tersebut tersedutkan. Dan karena sudah tidak punya pilihan, akhirnya ia pun setuju untuk ikut ke dalam dungeon dengan alasan untuk melindungi Yeou dan juga yang lainnya, yang membuat Yeou menyerahkan pengawalannya kepada kelompok penjaga tersebut. Sebelum beranjak masuk ke dalam dungeon, si ketua penjaga melemparkan sebuah benda yang memancarkan sinyal supaya si kakak tertua atau Misha mengetahui titik koordinat mereka. Hingga akhirnya, mereka semua pun sudah tiba di sebuah dungeon yang disebut dengan Dungeon Life Jungle level 40.
Setelah masuk ke dalamnya dari arah kejauhan, mereka langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan memukau dengan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke atas. Menurut pengalaman si gendut selama bertahun-tahun, pasti tempat tersebut adalah tempat bernaungnya sang bos monster di dalam dungeon ini. Setelah dianalisis oleh Weiss, meskipun dungeon itu memiliki kualifikasi untuk membangun benteng atau kastil, namun dungeon tersebut hanya memiliki nilai 3 bintang, yang artinya tempat ini tidak bisa mencapai standar bintang 5-nya Yewu untuk membangun kastil impiannya. Tak lama setelahnya, dari atas langit, nampak terbang dengan kecepatan super seekor wyvern ke arah mereka. Namun itu dapat dihalau oleh si ketua yang diikuti dengan rentetan bombardir tembakan tanpa arah yang banyak meleset. Yewu yang menyaksikan pertempuran mereka menyadari jika kelompok para penjaga itu memiliki kerjasama yang amburadul dan berantakan. Namun si ketua penjaga terlihat sangat bangga dan merasa sangat keren setelah dirinya berhasil menumbangkan monster berlevel 25 tersebut. Tapi tanpa sedikit pun mereka sadari, dari arah balik punggung mereka telah muncul makhluk berlevel 40, di mana salah satu dari anggota mereka tertangkap dan harus tewas setelah dimuntahkan begitu saja oleh makhluk tersebut. Karena merasa tidak mampu menghadapi monster tersebut seorang diri, si ketua penjaga ini pun meminta bantuan kepada si gendut yang berlevel paling tinggi. Dan karena masih dirasa berguna, akhirnya Yewu pun menyuruh gendut untuk segera membantunya mengalahkan makhluk yang dilawan oleh sang ketua penjaga. Di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan, telur misterius milik Yewu tiba-tiba saja bereaksi tanpa henti dan mulai menggila, gelisah, yang dirasa tidak normal seperti ingin segera menetas. Yewu yang mencoba menenangkan telur tersebut memberinya beberapa makanan yang ia dapatkan dan berharap agar telur itu segera tenang. Dan itu berhasil, telur Yewu kini sudah berhenti menggila. Tapi nampak terlihat dari raut wajahnya, telur tersebut seperti orang yang ingin buang hajat. Dan menurut Weiss, jika Yewu ingin menetaskan telur misteriusnya, ia harus memberikan makanan lebih agar kekuatan dari makhluk yang ada di dalam telur misterius itu sanggup untuk menghancurkan cangkang yang menyelimutinya. Dan itulah mengapa Yewu saat itu mengeluarkan jantung naga Akao yang akan dijejalkan kepada telur misteriusnya. Meskipun sempat kabur dan menolak jantung naga yang mengeluarkan aura yang mengerikan, tapi karena dipaksa oleh Yewu, akhirnya telur misterius itu pun terpaksa menelannya bulat-bulat. Dan sesaat setelahnya, telur misterius mulai bereaksi serta mengeluarkan tekanan yang dahsyat. Hingga akhirnya terlahirlah seekor monster, namun ia dilahirkan sebagai battle pet, di mana makhluk ini diberi nama Crimson Comet, yang berjenis Demon Dragon Tyrannosaurus seperti yang dihabisi Yewu di Dungeon Shadow Forest. Di sisi lain, atas bantuan Choji, akhirnya si ketua penjaga gerbang berhasil mengalahkan sang naga ular berlevel 40. Tapi di saat itu pula dirinya merasakan kekuatan dari tekanan yang berasal dari komet yang ia kira makhluk ini juga merupakan salah satu dari monster liar yang harus ia bantai. Salah satu bawahan penjaga yang menodongkan senapan ke arah makhluk tersebut tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan komet yang dengan cepatnya menghancurkan senapan yang ia genggam. Keagresifan komet yang menyerang ke segala arah juga merusak perisai Choji yang padahal makhluk ini masihlah berlevel 6. Sebelum si ketua penjaga menyerang komet, Yewu menghalangi pria itu terlebih dahulu serta mengatakan bahwa makhluk yang ia serang bukanlah monster liar, tapi ia terlahir sebagai battle pet. Yewu juga meminta maaf kepada semuanya karena binatang peliharaannya sudah menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi jika melihat petnya ini masih anak-anak, Yewu pun merasa jika kelakuan battle petnya barusan adalah hal yang normal. Sambil ia memberitahu kepada Comet jika orang-orang itu adalah teman Yewu. Dan sesaat setelah kejadian barusan, si ketua penjaga yang datang menghampiri Yewu kemudian mengatakan apabila monster yang ada di sana tidak terlalu berbahaya-bahaya amat. Dan ia pun memutuskan untuk membagi tim menjadi dua bagian agar lebih efisien dan kembali bertemu di ujung pohon besar. Namun faktanya itu semua hanya akal-akalannya saja, karena sebenarnya pria brewok ini memutuskan untuk berpisah dengan tim Yewu dengan tujuan agar mereka bisa memantau pergerakan Yewu dari belakang. Dan akhirnya mereka pun berpisah dan kemudian berjalan di jalan mereka masing-masing. Di pertengahan jalan menuju pohon besar, karena Yewu bertanya, akhirnya Choji pun menjawab bahwasannya dungeon di dunia memiliki banyak model dan jenisnya, seperti melakukan eksplorasi dari apa yang tertera dalam sebuah peta dan menyusuri area yang belum pernah dijamahi yang disebut dengan mode eksplorasi, melakukan petualangan dengan upaya bertahan hidup di dalamnya.
jenis dan gen survival mode, menyelesaikan sejumlah pertempuran dalam batas waktu tertentu yang disebut jenis laughter mode, serta memecahkan teka-teki yang beragam seperti jenis dan gen detektif mode. Namun apapun jenis dungeon-nya, takkan pernah ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai tata cara dari dungeon tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka atau para manusia lakukan adalah beradaptasi menyelesaikan suatu dungeon untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah mengetahui jikalau sebuah dungeon memiliki ragam jenisnya masing-masing, Ruan Tian-Tian pun merasa semakin tertarik mengenai hal yang baru saja dikatakan si gendut. Tapi tiba-tiba, tanpa ia sadari, muncul seekor Saurus yang dengan taring-taring tajamnya telah siap untuk melumat kulit-kulit tipis manis Ruan Tian-Tian. Namun refleks dari pergerakan Battle PTU yang menyadari kehadiran monster di belakang Tian-Tian langsung melompat dengan sebuah serangan sundulan telak yang mengenai ujung leher yang menyebabkan lidah dari monster tersebut terputus karena tergigit oleh taringnya sendiri, serta menguras health point musuhnya sebanyak 50%. Meskipun si Comet ini baru berlevel 6, namun kekuatannya ora umum. Dan Ye Wu pun akan membiarkan Battle Pet-nya menghadapi si Spinosaurus berlevel 40 tersebut. Di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan, Ye Wu yang saat ini melihat Battle Pet-nya beratribut api kemudian dijelaskan oleh Weiss kenapa itu bisa terjadi. Jadi, intinya karena Comet adalah Battle Pet Ye Wu, atribut yang dimiliki Pokemon Ye Wu akan mengikuti atribut miliknya. Dan karena Ye Wu saat ini menggunakan akun Raja Cian, tentunya membuat Battle Pet-nya beratribut api. Dan yang menariknya lagi, di saat Ye Wu beralih ke akun Raja yang lainnya, maka atribut serta penampilan Battle Pet-nya pun akan ikut berubah pula. Di dalam pertarungannya setelah terdaratkan dengan beberapa serangan, Spinosaurus akhirnya masuk ke mode mengamuk atau mode mengeras, yang dengan gibasan ekornya seketika menghempaskan Comet jauh yang terjadi dikarenakan adanya perbandingan level yang terlampau jauh di antara keduanya. Tian-Tian dan Gendut yang melihat kejadian itu pun sangat ingin membantu Comet yang sedang dalam masalah. Namun apa yang akan mereka lakukan tidak diizinkan oleh Ye Wu yang tidak membiarkan keduanya ikut campur dalam duel di antara para hewan. Semua itu Ye Wu lakukan bukannya tanpa alasan, karena semenjak berbagi level tautan dengan Ye Wu, ia merasakan jikalau makhluk yang saat ini tengah melawan Battle Pet-nya bukanlah sebuah masalah yang besar. Sementara itu di dalam duelnya, Comet mencabut sebatang pohon yang lumayan besar yang ia gunakan sebagai alat untuk memukul lawannya tanpa pandang bulu dan tanpa ampun, hingga akhirnya monster tersebut terkubur dan hanya menyisahkan kepalanya serta beberapa benjolan di ubun-ubunnya, di mana duel di antara mereka ditutup dengan semburan bola api panas yang panasnya seketika menewaskan lawannya dengan tubuhnya yang tewas dalam keadaan terpanggang dan meninggalkan aroma daging panggang yang tercium bagaikan sebuah daging barbecue. Dengan wafatnya makhluk tersebut, Tian-Tian dan Lao Feng pun menerima manfaat dengan mengalami kenaikan level tanpa harus bertarung. Barbecue! Apa aku salah dengar? Si kecil ini barusan sepertinya mengatakan barbecue barusan, tanya Chou Ji. Dan kemudian Ye Wu pun membenarkan apa yang baru saja ia dengar. Karena batang pohon yang dipilih Comet sebagai alat untuk memukul lawannya memiliki aroma khusus yang jelas merupakan bumbu rempah-rempah yang gurih. Dan itu sengaja dipilih oleh Battle Pet-nya Ye Wu. Dan pastinya, daging barbecue tersebut akan menjadi sebuah hidangan untuk memenuhi rasa lapar mereka dengan segala protein-protein yang baik yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, para kelompok penjaga gerbang yang sedang memantau pergerakan Ye Wu dan yang lainnya hanya bisa mencium sedapnya aroma yang ditimbulkan dari daging panggang tersebut. Sedangkan mereka hanya bisa mengunyah roti kering tanpa isi yang terlihat hanya membuat seret di tenggorokan. Dan kemudian, kita akan dibawa sebentar ke pintu masuk dungeon dengan terlihatnya sosok yang sudah lama dinanti-nantikan oleh si ketua penjaga gerbang, di mana orang ini bermaksud untuk memburu Ye Wu demi mendapatkan hadiah dari grup Huang Zheng yang dinaunginya, seorang wanita tanpa celana dengan level yang nampak terlihat cukup tinggi.